Hai, gue Salim Chicks. Gue seorang pixel artist dan animator. Saat gue berkarya, gue banyak ngabisin waktu di depan laptop. Dan biasanya, yang paling setia nemen gue cuma radio. Mas, bisa gedein suara radionya? Saking seringnya denger radio, gue sempet loh kepengen jadi penyiar. Tapi kayaknya nggak bisa deh, karena gue kalau ngomong suka kaku dan nggak pede gitu. Untungnya, gue kenal sama Reza Sandika. Sekarang gue mau ketemu dia, mau belajar jadi penyiar. Ya. Eh, Lim. Apa kabar lo? Baik, Jak. Emang dari mana? Ya, emang dari dulu kayak begini, Jak. Lalu, makin gendutan aja. Lah, tahu lo, tuh bener-bener. Eh, lo jadi penyiar? Iya, makanya gue kesini. Oh, ya kita sih bisa ngajarin basic-basicnya aja. Iya, tapi terus. Sebelum kita ajarin, ada sesuatu buat lo nih. Apaan nih? Nih. Frame. Mic. Headphone. Ini apaan, bro? Ini namanya perekam. Hello guys. Belum sotoy. Belum. Buka dulu. Aduh. Gimana? Yang pertama kita harus warming up. Step awal biar ngomong lu tuh enggak belibet, kita panasin dulu suara lu. Nah, lu kalau lagi megang mic jangan kejauhan, jangan kedeketan. Satu jengkal aja ya. Nih, biar kerasa kayak ngobrol, gua kasih foto idola lo. Lu tatap dah tuh dia, ya. Nah, terakhir kalau lagi ngobrol, lu senyumin tuh mulut lu. Biar kedengeran friendly. Nah, okay. Enak kan? Iya sih. Nah, sekarang kalau semang info sudah enak, ngomongnya pelan-pelan. Kenapa buru-buru? Kan lagi gak telat. Okay. Iya gak sih? Nantai. Jadi ngomongnya nyantai aja. Karena lagi-lagi lo harus memposisikan kita yang dengerin itu temen lo. Ternyata susah juga ya ngobrol sendirian, tapi harus kedengeran kayak ngobrol sama orang. Kuncinya emang harus sering-sering latihan, bro. Biar ngobrolnya nggak belepetan kayak gue. Mulai aja dulu dengan ngerekam proses belajar lo. Biar lo bisa koreksi apa yang harus dibenerin. Jangan lupa juga untuk meminta pendapat sama orang lain. Salim Chicks, bye. Bagus, kasih pahala buat gue, ya. Tadi cuma tinggal kurang ekspresif aja, tapi makasih. Kita jadi baik di mata Tuhan ngajarin orang, ya. Nah, menurut gue nanti lo latihannya buat podcast aja dulu sebelum siapa tahu nanti dipanggil sama radio. Jadi jangan ditunggu-tunggu ya. Mulai aja dulu. Ya elah, jelek banget sih gambar gue. Ajar kali ya. Peyot palanya gimana sih, Zek?